Ya'juj dan Ya'juj. Nama dua kabilah ini telah tercatat di dalam Al-Quran sebagai makhluk perosak yang membuat angkara di muka bumi Tuhan. Mengikut turutan peristiwa akhir zaman, mereka ini akan keluar setelah Nabi Isa AS berjaya mengalahkan Dajjal dan memerintah bumi. Menurut Ibnu Kathir, Ya'juj dan Ya'juj termasuk daripada keturunan Nabi Adam AS, tepatnya dari susur galur Yahfiz bin Nuh AS. Ini bermakna kewujudan Ya'juj dan Ya'juj telah berlaku sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Ya'juj dan Ya'juj merupakan bangsa yang kuat dan mempunyai tubuh badan yang gagah. Tidak ada satu manusia pun yang mampu memerangi mereka, dan ini termasuklah Nabi Isa AS sendiri. Ya'juj dan Ya'juj disifatkan mempunyai muka yang lebar dan bermata kecil. Bilangan mereka sangat ramai sehingga baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan tidak akan meninggal seorang daripada mereka sehingga lahir daripadanya 1,000 orang. Turutan keluar Ya'juj Ya'juj ni ialah setelah Imam Mahdi berperang, kemudian Dajjal keluar, kemudian Nabi Isa turun daripada langit yang kedua. Selepas daripada itu, Dajjal dibunuh. Selepas Dajjal dibunuh, Nabi Isa AS akan hidup selama 40 tahun. Dalam tempoh 40 tahun itulah akan keluarnya Ya'juj wa Ya'juj, satu bangsa yang tema mereka adalah melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Wal'iyadzubillah. Dan dalam tempoh 40 tahun itu jugalah Nabi Isa AS akan bermunajat kepada Allah dengan umat Islam, dan mereka akan dibunuh oleh tentera-tentera yang dihantar khas oleh Allah, iaitulah ulat-ulat tadi. Selepas itu kesemua Ya'juj Ya'juj akan mati. Dalam tempoh 40 tahun itu jugalah berbakinya, selepas itu Nabi Isa akan meneruskan legasi ataupun pemerintahan beliau di atas muka bumi Allah. Wallahu'alam. Surah Al-Kahfi merupakan surah yang ke-18 di dalam Al-Quran. Ia merupakan satu surah panjang yang mengandungi beberapa kisah pengajaran bagi mereka yang membacanya. Di antara kisah yang terdapat di dalam kandungan surah ini adalah berkenaan dengan kehebatan seorang raja yang bernama Zulkarnain. Raja ini dikatakan telah membina sebuah tembok yang menjadi penghalang kepada Ya'juj dan Ya'juj daripada keluar ke dunia ini. Terdapat pelbagai pandangan daripada para pengkaji sejarah mengenai siapakah raja yang dimaksudkan ini. Kisah mengenai kehebatan raja ini tidak hanya diceritakan di dalam Al-Quran sahaja, akan tetapi ia turut diceritakan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ada yang berpandangan bahawa raja yang dimaksudkan tersebut ialah Raja Alexander yang Agung. Ada yang berpandangan bahawa raja yang dimaksudkan tersebut ialah Raja Cyrus yang Agung. Namun sejauh manakah kebenaran teori atau pandangan ini? Watak Zulkarnain adalah salah satu daripada watak yang terpenting dalam sejarah Islam dan sangat terkenal kerana dikenali kegagahannya, kerajaannya, penguasaannya. Dan Zulkarnain ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Suratul Kahf, Allah menceritakan tentang kisah Zulkarnain dan juga Ya'juj dan Ya'juj yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Cuma di kalangan para ilmuwan Islam yang membahaskan tentang identiti Zulkarnain, siapakah Zulkarnain? Adakah dia seorang Nabi ataupun dia seorang raja yang saleh? Kedua-dua pandangan ini ada di kalangan para ulama. Sebahagian para ulama seperti Syekh Saleh bin Uthaymin menyebut bahawa Zulkarnain adalah seorang Nabi yang saleh. Kerana ada sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada riwayat Al-Hakim
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa individu yang Nabi kata aku pun tak tahu sama ada mereka itu nabi ataupun tidak. Antara nama yang disebutkan Tubba', sama ada adakah dia nabi ataupun bukan, dan juga Dzulqarnain. Apapun, Dzulqarnain ini juga diperselisihkan siapakah identiti Dzulqarnain ini. Cyrus yang Agung. Itulah satu nama yang didakwa sebagai Dzulqarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Baginda merupakan pengasas Empayar Parsi di bawah dinasti Achaemenid yang merupakan sebuah empayar dunia pertama yang mempunyai sejarah penting. Tidak banyak yang diketahui oleh para sejarawan tentang latar belakang awal tokoh hebat ini. Ini kerana kebanyakan kisah kelahiran dan zaman mudanya berasal daripada tradisi lisan dan hanya direkodkan oleh penulis Yunani seperti Herodotus dan Xenophon. Cyrus telah menaiki takhta pada tahun 559 sebelum Masihi. Setelah kemangkatan ayahnya pada tahun 551 sebelum Masihi. Di bawah pemerintahan baginda, Empayar Parsi telah berjaya menawan banyak negara-negara bertamadun hebat yang terletak di timur dan barat dunia. Cyrus dikhabarkan telah mangkat di Asia Tengah semasa proses perluasan kuasanya. Baginda telah mewujudkan sebuah empayar terbesar yang pernah disaksikan oleh dunia sebelum munculnya seorang lagi tokoh yang bergelar Alexander yang Agung. Dan saya lebih berkeyakinan bahawa Dzulqarnain yang disebut dalam Al-Quran ini adalah Cyrus the Great kerana yang pertamanya adalah dia adalah orang yang beriman. Yang keduanya, dia adalah orang yang menyelamatkan orang-orang beriman daripada dihambakan oleh Nabuchadnezzar. Jerusalem pernah diserang oleh satu orang panglima yang sangat garang dan sangat ganas bernama Nabuchadnezzar pada 586 sebelum Masihi. Dan ketika itu orang-orang beriman daripada Bani Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain telah dijadikan hamba dibawa ke Iraq. Maka Cyrus the Great adalah orang yang menyerang balik Iraq dan membebaskan orang-orang beriman daripada Bani Israel waktu itu dan sebagainya, dan kembali membangunkan semula kota Jerusalem, iaitu kota yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Jadi maknanya kalau disebut sebagai Alexander the Great, jadi pertamanya dia bukan orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya ada jalan hidup dia yang bukan seperti mana orang yang bertauhidkan atau bersyariatkan dengan ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya seperti ada yang menyatakan dia adalah orang yang suka perkahwinan sejenis dan sebagainya. Dzulqarnain. Namanya disebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Kisahnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kisah agung yang menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang beriman. Baginda bukanlah seorang nabi, juga bukanlah seorang rasul. Namun baginda telah diangkat sebagai seorang raja yang hebat di dalam kisah-kisah akhir zaman. Apabila kita meneliti garisan masa dunia ini, maka ketahuilah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj telah berlaku sebelum turunnya Al-Quran. Kisah mengenai makhluk perosak ini telah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu. Ia menjadi satu khabar berita yang amat penting kerana ia menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul yang terakhir. Okey, kalau kita lihat dari sudut masa dia, di manakah Cyrus the Great ini, dia hidup sekitar tahun 500 tahun sebelum Masihi. Dia meninggal 530 tahun sebelum Masihi. Ya. Di mananya Nabi Musa AS adalah 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa AS. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Isa AS adalah satu Masihi. Ya. Jadi dia hidup antara tengah-tengah antara kenabian-kenabian, dan memang ada banyak nabi-nabi yang ada ketika itu tapi tidak disebut dalam Al-Quran, kan? Maknanya nama-nama mereka itu.
Dan kalau kita tengok, ada tak bukti dia mengembara ke timur dan barat? Ada. Kalau kita berkesempatan untuk pergi ke istananya di Persepolis, di Parsi ataupun Iran, maka kita boleh lihat orang dulu ni, dia menulis bukan saja dengan tulisan tapi dengan gambaran. Jadi ada gambar-gambar di istananya itu bagaimana pengembaraan-pengembaraan dia ke merata-rata tempat, termasuk juga orang daripada mana-mana tempat mendatangi dia. Dan ada satu dinding itu menceritakan bagaimana satu kaum yang berterima kasih banyak-banyak daripada timur, daripada barat, daripada semua datang ke Persepolis di Parsi. Ketika itu, gambar itu menceritakan bagaimana kemenangan Cyrus the Great dalam sesuatu peperangan. Tidak dijelaskan peperangan apa, tapi satu bangsa yang di dunia waktu itu yang ada datang, pemerintah-pemerintah kecil membawa hadiah-hadiah kepada mereka. Alexander yang Agung, satu nama lain yang telah diangkat sebagai Zulkarnain yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Perdebatan dan pertikaian mengenai siapakah Zulkarnain telah berlaku sejak dahulu lagi, baik di kalangan para pengkaji Islam maupun bukan Islam. Masing-masing cuba mencari bukti bahawa Zulkarnain adalah milik mereka. Perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang amat penting. Ini kerana ia bukan sahaja bakal menjadi rujukan generasi akan datang, bahkan turut mengangkat martabat dan kebanggaan satu-satu bangsa. Identiti Zulkarnain ini diperselisihkan. Antaranya, penulis buku Alexander adalah Iskandar menyebutkan bahawa Alex the Great, anak kepada Raja Philip ataupun Philip the Second, adalah merupakan Iskandar Zulkarnain. Dia kata ini adalah Alexander the Great yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Yang mana Alex the Great ini dikatakan adalah anak murid kepada Aristotle, yang belajar dengan Aristotle ketika umurnya 13 tahun. Dan kemudian ayahnya berperang dengan Yunan, dan ketika itu dia sudah memangku. Di usia yang sangat muda, Alex ini sudah memangku menjadi Raja Makedonia ketika itu. Dan kemudian apabila dia sudah semakin meningkat dewasa, ketika usia 17 tahun, dia dan ayahnya bersama-sama berperang menentang Athens dan Yunan. Ketika itu mereka juga menentang suku Thebes. Dan Alex ini telah menunjukkan bakat kepimpinannya di usia yang sangat muda. Dalam usia belasan tahun, dia telah berperang dengan suku-suku di sekeliling Makedonia untuk nak mempertahankan negaranya. Dan kemudian pada usia 20 tahun, ayahnya telah diracun oleh pengawalnya sendiri. Maka akhirnya Alex ini diangkat menjadi Raja Makedonia dan dia memakai gelaran Alexander III. Dan kemudian pada usia 22 tahun, dia pergi ke arah Mesir membina bandar Iskandariah. Jadi ada sebahagian daripada pandangan yang menganggap dia adalah Zulkarnain yang dikatakan dalam Al-Quran. Tetapi saya sendiri pun tidak boleh nak memastikan siapakah Zulkarnain yang sebenarnya dimaksudkan di dalam Al-Quran, kerana terdapat di sana banyak riwayat-riwayat sejarah yang mana setiap daripada ketamadunan itu ataupun pengkaji sejarah cuba mengaitkan watak Zulkarnain ini dengan Alexander yang mereka ingin cari ataupun apa yang mereka kenali. Sejarah Yunani kuno. Terdapat pandangan yang menyatakan Alexander yang Agung telah menjadikan Cyrus yang Agung sebagai idolanya di dalam meluaskan empayar yang dimiliki. Maka tidak hairanlah mengapa Alexander yang Agung berjuang bermati-matian demi mengikuti sejarah yang pernah dilakarkan idolanya itu suatu ketika dahulu. Meskipun dikatakan berjaya di dalam melaksanakan perluasan kuasanya, namun Alexander juga dikatakan gagal menjadi seorang pentadbir empayar yang baik. Ini dibuktikan setelah Empayar Macedonia berpecah belah setelah kemangkatannya yang berlaku pada tahun 323 sebelum Masihi. Kematian Alexander dikatakan menjadi sebuah misteri yang diperdebatkan hebat di kalangan para pengkaji Barat sehingga ke hari ini. Terdapat pandangan popular
yang mengatakan bahawa Alexander telah mati akibat diracun semasa berhibur di dalam sebuah majlis kerajaan. Wine kegemaran Alexander telah diletakkan racun oleh orang kepercayaannya sendiri yang menyimpan hasad terhadap dirinya. Meskipun tidak ada bukti kukuh yang menyokong dakwaan ini, namun cukuplah kita mengetahui kehidupan yang diamalkan Alexander bukanlah kehidupan seorang penyembah agama Tauhid. Bila kita baca surah Al-Kahfi yang dituntut untuk dibacakan setiap Jumaat, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain, jawablah kepada mereka bahawa Zulkarnain merupakan seorang yang kami beri kepimpinan kepadanya, penguasaan, tamkin. Tamkin ni berarti an-nusra, memberi kepada mereka ni, memberi kepada Zulkarnain bantuan. Jadi ayat-ayat yang kita bacakan daripada surah Al-Kahfi menampakkan Zulkarnain ni sifatnya seorang yang patuh pada perintah Allah, seorang yang taat perintah Allah. Berlawanan daripada Alexander the Great yang disifatkan sebagai seorang yang menyembah dewa yang tertentu, amalan tentu dia akhir hidupnya tidaklah digambarkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Taala. Jadi menurut pandangan para ahli tafsir moden, para ulama moden macam Hamka contohnya, kalau di Arab ada Syekh Tahir Ibn Ashur, mereka mengatakan bahawa terdapat perlawanan di antara apa yang disebut sebagai Zulkarnain sebagai figure yang bertakwa kepada Allah ni dengan Alexander the Great. Tidak sama. Biar siapapun yang menjadi Zulkarnain yang sebenar, itu bukanlah tanggungjawab kita untuk merungkai dan mencari tahu kebenarannya. Intipatinya adalah kisah satu kaum yang bergelar Ya'juj dan Ma'juj dan dikurung oleh tembok yang dibina oleh seorang raja hebat yang bernama Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj ini dikatakan mempunyai bilangan yang sangat ramai dan berkembang biak sejak ribuan tahun yang lalu. Menurut pandangan yang kuat, para ulama mentarjihkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj ini tinggal dan menetap di kawasan Mongolia yang terletak di antara negara China dan Turkestan, negara Rusia. Bangsa ini juga dikenali sebagai bangsa Mongol dan Tartar yang mengamalkan cara hidup yang primitif. Mereka merupakan satu bangsa manusia yang amat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sanggup menyimpan hasrat membunuh penduduk di langit. Mereka hanya menunggu waktu untuk diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Nabi SAW ketika tidur di rumah salah seorang isterinya, Zainab binti Jahash, Nabi terjaga dalam keadaan yang cemas dan Nabi sebut bahawa telah terbuka tembok yang mengepung Ya'juj wa Ma'juj sebesar ini. Maka Nabi pun sebut dengan Nabi menunjukkan saiz lubang yang berjaya dikorek tersebut. Para ulama ketika mentafsirkan ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang tembok yang dibina oleh Raja Zulkarnain itu, ketika mentafsirkan ayat famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, tentera-tentera Ya'juj wa Ma'juj melakukan kerja penggerudian tembok tebal itu setiap hari. Akan tetapi setiap hari yang seterusnya bila mereka datang balik untuk menyambung kerja semalam, Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, mengembalikan keadaan tembok yang telah dikorek tadi jadi asal balik, sehinggalah sampai kepada hari yang diizinkan oleh Allah, maka ketua tadi sebut insya-Allah esok kita boleh keluar. Ketika itulah keesokan harinya mereka datang, mereka sambung balik kerja itu. Tembok tu tak jadi macam seperti sedia kala. Ketika itulah mereka sambung pada hari seterusnya, berjaya korek, buat lubang dan akhirnya berjaya memecahkan sebahagian daripada tembok Raja Zulkarnain yang dibina dan akhirnya mereka keluar pada hari tersebut. Tidaklah Al-Quran ini diturunkan melainkan sebagai panduan umat di akhir zaman. Setiap kisah yang terkandung di dalamnya menunjukkan kebenaran yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam suatu masa lalu. Kitab ini tidak pernah berubah sejak pertama ia diturunkan.
Isinya lengkap merangkumi penyelesaian masalah manusia di dunia ini. Ia merupakan sebuah mukjizat teragung, anugerah terindah daripada Ilahi. Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi, "Qalu ya Zulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj musyuna fil ard. Fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda?" Qala atuni zubar al-hadid hatta idza sawa bayna as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alaihi qitra. Jadi datangnya rakyat itu minta bantuan kepada Zulqarnain. Zulqarnain telah berkata kepada mereka, bawa kepada aku besi, bawa kepada aku koper, tembaga. Maka ia pun dipanaskan, dicairkan, dibina satu tembok yang kuat yang memisahkan di antara Zulqarnain dan juga rakyatnya daripada diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj ini tadi. Jadi wallahu'alam, binaan ini tidak dipastikan di mana duduknya. Seperti yang saya nyatakan tadi, pada zaman Harun Rashid mereka cuba untuk meroka, mencari, tapi mereka tidak menemuinya di mana. Kisah Zulqarnain merupakan satu peringatan kepada kita yang membacanya. Ia bukanlah dongengan seperti yang dikisahkan si ibu kepada anaknya di malam hari. Ia sebuah kisah hikayat yang pasti akan terjadi. Ia diceritakan dan disampaikan sejak dahulu lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu kita menjadi pemimpin seperti Zulqarnain, menjadi hambanya yang bertakwa dan menggunakan kuasa pada tempatnya. Tidak mementingkan diri, jauh sekali mengkufuri Ilahi. Amin ya rabbal alamin.